Ya, pemirsa, dalam sebuah kompetisi pasti harus dihadirkan dewan juri. Kali ini untuk grup 3, dewan jurinya siapa saja? Kita lihat, ini dia. Saya Bahtiar Nasir. Al-Quran adalah nur. Benderang cahayanya membentang jalan sampai ke surga. Hafiz Indonesia adalah sebuah program yang mencerahkan anak-anak Indonesia meniti jalan ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hafiz Indonesia hadir mengajak kita untuk menjadikan Qur'an sebagai teladan, sebab kita tahu Al-Qur'an is the way of life. Saya Cecep Maulana. Qur'an adalah peta kehidupan seorang mukmin. Tanpa ilmu hidup terasa hambar, tanpa seni hidup terasa kasar, tanpa Qur'an hidup kita akan kesasar. Hafiz Indonesia adalah program kompetisi para penghafal Qur'an yang bisa membuat kita meneteskan air mata, karena ternyata tidak sedikit di negeri ini anak-anak yang cinta dengan hafalan Qur'an. Saya Lulu Susanti. Saya Ina. Al-Quran adalah kitabullah. Al-Quran akan menunjukkan jalan yang baik ke surga bersama Allah dan Rasulnya. Dengan Hafiz Indonesia, insya Allah akan membangun kecerdasan spiritual anak dan juga menjadikan anak aliman, solihan, mujahidan. Insya Allah.